Halo semuanya, kembali lagi dengan aku sini Alvan di channel Alvan. Dan ya, selamat datang di seriesku yaitu Tuper Tutorial Server. Dan ya, di series Tuper kali ini dan kalian bisa lihat sendiri sini aku di mana, di Sans SMP Joy. Dan di video kali ini aku akan memberitahu gimana caranya kalian untuk membuat server MCPE yang itu mirip dengan Sans SMP dengan cara kalian mengganti wordnya ke Word Sans SMP Joy. Oke, gimana caranya? Langsung saja kita mulai. Oke, seperti biasa aku pakai Alternos. Kalau kalian pakai Server Pro, Valix Node, atau misalnya QuackHost atau yang lainnya, itu tidak apa-apa. Yang penting kalian itu punya server ya. Nah, di sini karena kita mau bikinnya itu untuk versi MCPE, jadi tuh kalian ke software, terus nanti kalian pilih versi yang nih, Bedrock Edition ya. Kalian mungkin bisa pakai antara dua ini, terserah. Kalau kalian mau pakai ada 10 gigs-nya pakai PocketMine, kalau yang original Bedrock. Dan kalian sesuaikan dengan versi kalian cuy, oke. Aku versi berapa ya? Aku rasa aku yang ini 1.16.200. Jadi kita langsung install. Gas kan. Oke, setelah udah terinstall, langsung kita kan di sini kita mau ganti word ya. Jadi kita ke word dan kita langsung upload aja. Di sini ada upload, langsung bam. Dan kalian pilih antara folder atau mau zip, oke? Itu tergantung kondisi kalian. Kalau wordnya di folder ya folder, kalau dalam untuk zip ya zip. Aku karena dalam untuk folder jadi aku pilih folder. Dan kalian cari di mana kalian letak mapnya, oke? Langsung upload dan bam. Dan aku rasa ini nggak terlalu lama ya untuk uploadnya, jadi kita tunggu sebentar aja. Oke. Nah, setelah tadi wordnya sudah terupload, tadi kita upload barusan ya, langsung kalian ke server ya. Ini kalian tekan server, nanti kalian langsung gaskan start ya. Tapi kalian itu ya harus samain dulu nanti di Minecraft kalian. Kalian masukin addressnya sama portnya, oke? Atau kalian bisa langsung share ini, kalian inian aja ya. Oke, langsung kita start. Yes, I accept the EULA. Dan preparing, dan kita tunggu, oke? Selagi menunggu, bagi kalian yang mau join Discord, server Discord aku, kalian bisa lihat di deskripsi. Bagi kalian yang mau donate, kalian bisa lihat di deskripsi juga. Dan bagi kalian yang punya saran untuk series tutorial selanjutnya, kalian bisa komen. Dan kalau kalian suka series tutorial kali ini, kalian bisa like, oke? Nah, di sini server kita sudah online ya, tulisan online, bam. Dan ini waktunya apa bang? Ini waktu kalian masuk ya, batasnya. Kalau dalam waktu segini nggak ada orang yang masuk, nanti ini si Alternos-nya mati sendiri. Jadi kalian harus cepat masuk, oke? Oke, langsung kita ke Minecraft. Nah, aku udah di Minecraft nih, di Minecraft VE. Aku pakai HP nih ya. Tadi kan aku udah coba di Nox kan, tapi itu dia nge-stuck di 99 gitu loh. Nah, aku nggak tahu kenapa kayak gitu, tapi kalau kalian tahu ya, kalian bisa kasih tahu di komen ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung play saja. Sini dan bam. Dan pastikan server kalian tadi udah on ya, supaya kalian bisa masuk. Dan di sini kalian bisa add server di sini bam. Lalu kalian kasih namanya, ini terserah kalian. Terus ini server address sesuai yang di Alternos, sama ini juga disesuaikan ya yang portnya. Karena tadi aku udah buat, ini dia nih, kocak namanya. Nih, udah aku sesuaikan tadi dan ini. Dan langsung kita join. Gaskan saja. Oke, dan karena kita tadi sudah masang wordnya, apakah berhasil atau tidak? Mari kita saksikan sama-sama di sini. Dan sorry ya kalau nanti ini nggak ada suara gamenya, karena di Android itu susah gitu loh mau nge-record ada suara gamenya. Jadinya ya maklumin aja bos. Nah, ini kalian bisa lihat nih, kita sudah di wordnya cuy. Ini ada questnya nih, buatannya itu ya, si ini ya,
si Sponsans dan It's Amaterasu. Amaterasu. Ya. Shout out untuk mereka yang sudah membuat mapnya ini. Oke. Langsung kita keluar, cuy. Bam. Nah, mari kita lihat. Ah, ini dia. Sekolahnya Sans SMP, cuy. Lah, ini ngapa kok enggak? What the fuck? Enggak render. Halo? Halo. Kenapa ini? Lah. Kok gini, Bos? Oh, ini mungkin karena sinyalku ya. Nah, ini dia. Sans SMP, cuy. Di sini ada parkirannya. Parkiran mobil. Di sini ada sekolahnya. Bam. Ada tempat upacara. Ada lapangan situ. Dan mari kita masuk. Ini ada tulisan bu kantin. Lah, ini siapa? Oh. Ada bu kantin. Dan ya, mari kita lihat kelas ya di sini ya. Coba kita lihat kelas. Nah, ini ada kelas A. Ada kelas B. Oke. Gitu, cuy. Oke. Aduh. Nah, seperti itu, Bos. Mantap kan? Nah, oke, mungkin video tentang cara masang word di MCPE sampai segini aja ya. Kalau kalian suka dari stupor kali ini, kalian bisa like. Kalau kalian punya saran, kalian bisa komen ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye-bye. Bye-bye.